Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman gue semua, terutama untuk teman-teman YSI, YouTuber sepeda Indonesia. Pagi teman-teman gue semua, terutama untuk teman-teman YSI, YouTuber sepeda Indonesia. Alhamdulillah setelah sekian lama saya tidak sepedahan, alhamdulillah kali ini saya mencoba sepedaan kembali. Kemarin sempat istirahat beberapa hari karena ya, kurang enak badan. Kali ini saya ada di Kaum Cianjur. Mungkin untuk teman-teman gue ser Cianjur sudah tidak asing lagi tempat ini. Sekarang memang lagi sepi karena emang lagi ditutup. Kalau untuk jalan-jalan, sekedar jalan-jalan sih bisa. Ini masjidnya, Masjid Kaum Cianjur. Bagi yang belum tahu, ini terletak di pusat kota, di tengah-tengah kota Cianjur. Ini sih alhamdulillah sudah direvitalisasi. Udah enak, nyaman, luas, bersih lagi. Ini luas untuk jalan-jalan sama keluarga sih cocok, tapi untuk di masa pandemi ini masih ditutup. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai dan semua orang-orang bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan ya bisa berwisata lagi. Ini ikon kota Cianjur sekarang. Kalau sebelum pandemi ini ramai sekali. Ini lapangan ini penuh kalau banyak pengunjung. Sekarang sepi karena ya masih ditutup. Ini di tengah ada kolam ikan mungkin. Kalau biasanya ini ada air mancur, tapi sekarang lagi ditutup. Ini masjidnya ya, gede sekali. Ini di sampingnya pemerintah daerah kantornya. Sekarang saya berada di Tugu Lampu Gentur. Ini di perempatan dari arah Cipanas, Sukabumi, dan dari Bandung. Kalau ini dari bawah Cianjur Kota. Dulu sebelum ada Lampu Gentur di sini ada Tugu Mainpo. Jadi kan Cianjur terkenal dengan slogan Sugih Mukti dan juga Naos, Mamaos dan Mainpo. Cuman sekarang direvitalisasi, pembenahan Kota Cianjur, jadi sekarang Lampu Gentur. Ini ikon Kota Cianjur, Lampu Gentur. Sebenarnya sih banyak tugu-tugu di Cianjur selain ini. Ada Tugu Beras Panen Wangi,
yang berada di pertigaan arah Sukabumi di sebelah sana. Terus ada juga ada tugu yang paling unik di atas ya, di daerah Pacet namanya. Itu ada tugu bubur ayam Cianjur. Jadi selain apa namanya, selain lampu gentur, ada juga tugu yang unik, yaitu tugu bubur ayam Cianjur. Sebenarnya masih banyak sih, cuman nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada juga tugu apa namanya, tugu tauco, kemudian tugu kuda kosong, terus apa lagi ya, tugu kereta api, banyak sih sebenarnya. Nanti kalau misalkan saya ada waktu, kita akan ke sana. Ini sekarang lagi tahap pembangunan Cianjur punya mall gitu loh. Nah, ini mall lagi pembangunan. Sebentar lagi kayaknya dibuka sih, ini udah tahap proses finishing. City Mall namanya. Di sebelah sananya sih ada City Mall juga, tapi bangunan yang dulu, sekarang yang ini yang baru. Itu Masjid Kubro Abdullah bin Nuh, baru juga itu, bagus. Kita sekarang ada di Tugu Tauco. Oke, Tugu Tauco. Jadi kalau ada yang nanya tauco asli mana, pasti kebanyakan orang-orang tuh tauco Cianjur. Nah ini segede gini tauconya. Enggak lah, ini hanya tugu tauco Cianjur. Jadi Cianjur itu terkenal dengan tauconya. Jadi kebanyakan para wisata lokal atau dari luar pada mampir di situ tuh, di Rumah Manisan. Rumah Manisan itu, di situ banyak yang nawarin tauco, mochi. Kalau mochi sih dari Sukabumi ya, kebanyakan sih tauco. Jadi para wisatawan istirahat di situ, beli manisan, juga suka pada beli tauco. Katanya sih enak sekali tauco Cianjur. Saya sendiri sih pernah sekali coba, enak. Oke. Jadi ini posisinya kalau dari arah Bandung, mungkin dari sana dari arah Bandung, dari sana arah Cipanas, nanti akan ketemu tugu ini, tugu tauco. Ke sana arah kota, ke arah yang tadi kita pertama start di alun-alun Cianjur, itu dari sana. Ini suasana Cianjur di tengah kotanya, di jalan raya. Masih pagi, lumayan masih sepi. Tapi kalau siang di sini macet sekali, coy. Lumayan enak masih sepi. Ini dia teman-teman, salah satunya lagi tugu kereta api ya. Ini juga baru ini, belum lama. Jadi di sebelah sananya ada stasiun kereta api. Ini tugunya. Dari sana dari arah Cianjur Kota. Kalau dari bawah dari arah Sukabumi. Oke. Tugu kereta api. Ada tugunya juga ya kereta api ya. Ini dia teman-teman, stasiun Cianjur. Bangunannya masih bangunan tua gitu, masih peninggalan
Belanda mungkin. Nah, di sini tempat kuliner Cianjur, jajanan Cianjur ya, tapi biasanya sih bukanya dari sore hingga larut malam di sini. Ini kawasan Sinar namanya. Karena ini dulu bekas bangunan bioskop, namanya Bioskop Sinar, jadi ya sekarang dia terkenal Jalan Sinar namanya. Oke, ini Bomero City Walk ya. Jadi bukan hanya Bandung yang punya Cihampelas Walk atau Ciwok, tapi Cianjur juga ada Bomero City Walk. Tapi masih ditutup ya. Semenjak COVID ini ditutup sementara untuk menjaga penyebaran virus COVID. Biasanya kalau hari-hari biasa ini penuh banget yang jalan-jalan. Biasanya sih rame hari Sabtu sama Minggu di hari weekend. Di sana stasiunnya. Cianjur. Ini dari tahun 1975. Saya aja belum lahir, Lur. Ini udah ada. Ini pagi hari nih. Ramai. Oke, kita sarapan dulu. Semua kali ini cukup sekian dulu sepedahannya. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan lagi menelusuri kota Cianjur. Oke, saya udah sampai ke titik tadi start, kita mulai sepedaan. Salam untuk YouTuber Sepeda Indonesia, semoga selalu sukses, diberikan kesehatan dan kelancaran, dan tetap semangat. Jangan terus berhenti berolahraga. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa lagi. Oke, sekian dulu sepedaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.